ini cara membuat kopi tutorial pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, kita akan membuat kopi tumbuk Lombok. Ya, pertama-tama ini di rontok-rontok dulu biar tidak ketegelan kopinya. Rontok-rontok lalu diangkat. Nah, ditaruh di gelas ya, sesuai dengan ukuran. Gula dulu angkat. Ya, terus lanjut. Oh, ini tutorial saya sesuai kemele-mele saya dan semele-semele gue. Nah, ini kita agi. Nah, ini gelasnya gelas jumbo. Berarti kita rombok dia biar dia mai. Nah, terus ini gelas jumbo biar mai. Nah, terus selanjutnya ini jangan sampai dia ada di sini, karena kalau ada di sini tuh nanti lenge jadinya ekek ketika diseduh ini. Nah, setelah itu, nah ini, karena gulanya cuma segini banyaknya, jadi gula ini harus kita bagi rata, karena sodakohnya itu bagi rata ya, biar terasa pahitnya dan juga terasa ada manis-manisnya. Ini namanya kopi pahit ya. Taruh biar rata. Nah, biar rata. Nah, biar rata. Nuh, depan kebagian nuh, dua. Oh, kalau yang ini nanti kupi-kupinya aja, kalau yang ini. Yang ini. Ini rajanya ngopi, ini juga jenderalnya ngopi. Yang ini, kopi-kopi saja. Nah, ini gulanya ya kita taruhkan sedikit aja. Nah, udah. Nah, terus air pastikan dulu udah bangkal airnya. Ini belum. Nah, ini belum. Ya, kita cek kompornya apakah sudah nyala atau tidak. Oh, sudah nyala. Kita pastikan. Nah, itulah pemirsa. Kita tunggu dulu. Ya, pemirsa, teman-teman, para penikmat kopi, kita tunggu dulu airnya bangkal, baru kita sedoh dia di sini di gelasnya. Sedoh, tinggal kita aduk. Merebus dulu gore sama skop kecil. Nah, ini skop kecilnya. Nah, terus selanjutnya setelah di skop kecil, biar tidak perlu dirasa juga, langsung diserut sampai kenikmatannya di bucekela itu serutan sekali. La ilaha illallah, benangnya terasa, bukan rasa pahit atau manisnya, tapi benangnya terasa, biar alisnya jejenggar dan bisa kita melihat poton telinga kita itu terasa apa rana ruanya, ada yang bengkok-bengkok ke lurus dan seterusnya. Demikian, mungkin nanti kita lanjutkan di tahap penggorengan menggunakan skop kecil ini. Semoga teman-teman yang akan kebagian kopinya itu merasa jerigat alisnya. Terima kasih. Goodbye. Ogilo. Oke, sudah bangkal airnya, coba kita cek dulu. Nah, tuh sudah kelepek-kelepek ya, airnya sudah kelepek-kelepek. Jadi teman-teman ya, karena ini benang teman-teman ya, kita pakai terus kita pakai pelapis namanya. Ini terbuat dari kertas pelapisnya biar tidak kebenengan. Nah, sudah keluar kaus-kausnya. Nah, tinggal kita angkat yang benang. Nah, ini
ini sudah ternyeduhnya juga adeng-adeng biar tidak ngebecek ini karena kopinya full. Nah, jadi airnya juga full biar terasa pahitnya. Nah, ini yang ada gulanya. Ya, yang ada gulanya, adeng-adeng nyeduhnya. Biar kebagian naiknya juga karena airnya sedikit yang dikelak tadi. Nah, diadeng-adengin. Ya. Dan ditaruh di tempatnya. Teman-teman. Aduh, lah ini galonnya ini enggak tahu tempatnya, Dok. Tokol ini. Ya. Nah, jadi ketika penggoreannya itu adeng-adeng. Jangan sampai ada nanti kopinya nempel di pinggir, di todok-todok gelas ini biar mui diserut nanti. Dan ada yang cara mengklotesnya. Dan perhatikan baik-baik, biasa le di bawahnya itu ada ketinggalan. Nah, makanya dikedok pakai poton skopnya yang tajam sedikit ini ya. Ya diokek-okek ya, nah. Itu pelan-pelan. Nah, ini tutorial cara membuat kopi biar nikmat walaupun tanpa gula. Gitu ya, saudara. Nah, ini pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus selanjutnya, kalau yang ini mui rasanya nanti kalau diserut. Nah, ini kopi rasa mui tanpa gula. Nah, kalau yang tanpa gula ini didiamkan dulu karena ini rajanya sama jenderalnya mau kopi itu tanpa gula itu ya. Jadi teman-teman bisa menikmatinya. Terus selanjutnya, oke, sudah. Ya, adeng-adeng digaur, adeng-adeng gaurnya. Ya, ini yang tanpa gula. Bentar. Ya, jadi tutorial ini hitung-hitung menambah jam tayang biar cepat dicukrek. Ya, dicukrek. Ya. Kalau yang tanpa gula coba kita rasain dulu. Mui yang tanpa gula mui. Masya Allah. Ya. Tinggal kita antarkan ke Big Master of MTS NWD ke tangga selong. Come on, ikuti dulu. Nah, ini dicoba dulu resep tutorial terbaru pembuatan kopi tanpa gula. Coba dulu. Kembali lagi ke dapur kanan. Kembali lagi ke dapur kanan. Jadi karena gulanya sama kopinya sudah buek, ya. Nah, ini kita bawakan dulu ke teman-teman. Berarti belum kata kuncinya karena tanpa gula itu terpatah kuncinya. Ya, ini sudah dibagi. Oke, terima kasih. Nah, nanti dicicipi saudaraku. Dicicipi dulu. Coba tes dia. Tanpa kita tes body, tidak percaya kita coba di tes body dulu. Gue mau gue alun itu. Alun enggak kena tes saudara, gitu ngeket sedot dia. Oke. Dalam dua kali. Coba dulu. Ini racikan terbaik. Sudah didengar alisnya ini. Betul, sudah didengar alisnya. Ini rasa kopi yang baru. Dari kamu sama gula. Apa dulu rasa kopi tanpa gula? Ya, enggak pahit, enggak manis. Nah, enggak pahit, enggak manis. Apa lagi itu aku nih? Tanpa gula. Konten. Nah, ini kopi tanpa gula dicoba dulu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
rasa dielak, kucek elaknya itu nyedut-nyedut dia karena benang sekali. Beda kopi dah, kopi yang ada kopinya ya. Kopi yang ada gulanya. Oh, kalau yang itu tidak ada. Betul lagi di lampu gula nih. Ya, kopi tanpa gula. Ini pas memang ukuran kopi saya ini. Betul lagi di lampu gula, gula itu ngasih gula. Ini biasa gulanya satu sini. Gitu. Coba, kalau gitu ada tes yang kita punya coba. Kalau itu pakai gula kayak rasanya, coba. Sama dengan kau. Sama dengan? Oke, sudah. Sudah cukup sekian. Besok kita buat tutorial lagi, hitung-hitung nambah jam tayang ya. Terima kasih para pemirsa. Semoga kopi tanpa gulanya dinikmati dengan baik di pagi hari ini. Sekian.